This is bilik mandi, bro. It's not kolam. Lu cakap dengan gua, brother. Kat mana lu boleh dapat macam ni, brother? Dengan Cik D je lu boleh dapat, brother. So, yang mana yang baru kahwin tu kan, dia mesti tahu benda ni pun. Dia macam walk away kan. Tu boleh lah nak package sekali lagi kan. Eh, salah. Ni lah bilik Cik D cakap tu untuk 10 orang. Bukan sekadar bilik lah untuk 10 orang. Best gila. Cik D pun terkejut lah. Cik D pun baru sampai buat projek Cik D ni sebab tak siap lagi pun. Ada benda tak siap lagi. Tak sampai RM500 dapat macam ni. Hah? Macam mana Cik D? Jom Cik D tunjuk. Jom. Sorry. Kita nak start dari sini. Sorry. Ya Allah, Cik D ni betul-betul baru sampai. Apa nak apa lagi? Macam kat rumah kan? Takkan seorang RM50 yang pun nak kira. Ni. Wih, besar juga. Wih, not bad dah. Not bad. Boleh buat dua-dua sekali benda. Nah. Nanti nak buah, tidur. Kipas. Aircon ada. Kita bagi. Ada pintu keluar. Ni pintu depan. Macam-macam weh. Ni. Hampa ikut Cik D ni. Hampa nak lepak-lepak ni. Aduh, Cik D mai dah lari lah pula ikan ni. Dia tak kena Cik D lagi dah. Ni banyak ikan dalam ni. Tapi pun jangan mengai. Nanti orang ni nak main, dia nak tengok juga ikan ni. Ni kat depan ni tempat makan. Hampa nak lepak malam-malam. Hampa nak buat BBQ boleh. Hampa nak masak pun boleh. Ni hampa booking sini. Hampa tidur sini. This all for you, bro. Cik D khas untuk hampa. Okay, kita sambung bilik kita dah. Jom. Nampak? Macam rumah kan? Cik D memang design macam rumah punya. Ada table. Hampa nak make up ke apa. Sangkut baju sini pun boleh. Hampa keluar sini. Hampa akan jumpa dapur. Ada petik. Dua tingkat, man. Ni. Nak masak apa? Burger ke? Macam-macam boleh lah. Ni ada tingkap. Nak buat halim masyarakat tingkap pun boleh. Nak masak ni sos. Apa macam apa sos ikan apa semua kita sediakan. Pisau pun ada. Meja makan kita sediakan. Ni kita main satu lagi bilik. Untuk orang muda lagi. Hampa nak main buat photoshoot raya pun boleh kat sini. Siap-siap Cik D buat photoshoot raya kat sini. Ni kita tak bagi kipas cikai-cikai lah. Mana bilik boleh dapat kipas macam ni, bro? Ni tandas dekat sini lah. Tandas standard lah. Tapi kemahan. Relax. Tak habis lagi tau. Ni paling special. Yang ni yang Cik D request. Dan kami sampai nak bergaduh lah untuk dapatkan benda ni. Alhamdulillah. Jom kita tengok. Lawa tak lawa? This is bilik mandi, bro. It's not kolam. Kolam and bilik mandi. Lu cakap dengan gua, brother. Kat mana lu boleh dapat macam ni, brother? Dengan Cik D je lu boleh dapat, brother. Nak? Tak sampai 500 Cik D bagi hangpa. Khas untuk yang booking untuk New Year sahaja. Alright. Apa yang mandi dalam ni pula? Mandi elok-elok lah.